Halo guys, selamat datang di channel M Saiful Umam. Kali ini aku akan share gimana caranya untuk nyambungin TV box ini. Ini aku pakai Erza ya. Erza X96Q. Nyambungin TV box ini ke TV LED ini. Jadi ini TV, TV-nya ini Samsung. Aku lupa tipenya apa, tapi ini bukan smart TV, jadi nggak bisa nonton TV Android di sini. Jadi harus pakai TV box. Nah, gimana cara nyambungin TV box ini ke TV ini? Kita akan coba. Yang pertama pakai kabel HDMI, teman-teman. Aku akan pakai kabel HDMI. Ini kabelnya. Loh, lumayan ribet ya. Ini kabelnya. Kayak gini. Fokus nggak? Nah, ini. Nah, kita masukkan ke TV box-nya ini. Di situ ada kabel HDMI tulisannya. Kalau kalian bisa lihat tuh, tulisannya HDMI. Oke, kita masukin. Masukin ke sini kabelnya HDMI-nya. Oke, nah ini nanti untuk kabel LAN-nya, untuk yang internetnya. Kedengaran enggak suaraku? Ini untuk kabel HDMI-nya ya. Kemudian ini untuk kabel LAN atau ethernet-nya nanti atau untuk internetnya. Kemudian ini untuk kabel power-nya atau DC-nya. Kayak gitu. Oke, untuk colokin ke adaptornya. Nah, kemudian untuk yang di TV-nya itu ada colokan HDMI, ada dua teman-teman kalau di Samsung. Ini kalian bisa lihat. Bentar. Ini ada HDMI yang sebelah sini. Di belakang sini ya, ada port HDMI di sini, sebelah sini juga ada. Itu port HDMI-nya juga di sini. Jadi ada dua, bisa di sini, bisa di sini. Ini HDMI 1, ini HDMI 2. Langsung aja masukin HDMI-nya ke sini. Bentar. Oh, ini yang HDMI 2 yang belakang itu. Nah, sampai benar-benar nancap ya teman-teman ya, sampai benar-benar nancap kayak gini. Gitu. Kemudian langsung nyalakan TV-nya. TV box-nya akan tersambung ke TV dan akan loading seperti ini. Oh ya, pastikan TV kalian itu masuk ke mode HDMI ya. Jadi di sini di TV itu ada mode TV, ada apa tadi? TV AV, nah kalian pastikan masuk ke yang HDMI. Oke. Kemudian ini akan loading seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul menu seperti ini. Oke. Di sini ada banyak sekali menu. Kalian arahkan ini remote-nya jangan ke TV ya, tapi ke TV box-nya yang ada di atas. Ada Netflix, ada KD Play, YouTube, Google Chrome, Google Play, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian punya akun Netflix, kalian bisa buka Netflix ini dan login dengan akun kalian. Kalau misalkan nggak punya atau kalian itu pengen nonton TV biasa, kalian masuk aja ke video. Tapi sebelum itu, kalian perlu belajar tentang setting dulu. Ini untuk ngatur TV box-nya itu terhubung kemana. Oke, kalian klik setting. Nah, di setting ini ada network dan internet. Di network dan internet ini kalian bisa menggunakan WiFi seperti yang aku bilang tadi, tapi berhubung ini aku ethernetnya connect tadi pakai LAN, jadi kita tidak pakai WiFi. Kayak gitu. Jadi pakainya ethernet atau LAN. Kalau pakai WiFi ya kalian centang WiFi-nya ini, kemudian nanti login dengan passwordnya WiFi. Kayak gitu, oke? Jadi settingannya ada di menu setting ini. Aku kembali menu setting ini. Oke, kalau misalnya kalian ingin melihat TV lokal atau TV Indo, biasanya itu pakai video. Nah, di dalam video ini kalian bisa ngarahkan ke live. Nah, di live ini ada beberapa siaran lokal seperti SCTV, Indosiar, RCTI, dan sebagainya. Oke, kayak gitu teman-teman, itu cara nyambungin TV box atau Android TV box ke TV LED kayak gini. Semoga membantu, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!